pekerjaan pembersihan untuk persiapan pembukaan jalan tol, pembersihan rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kang Kanda. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat. Dan pagi ini Kang Kanda akan menyampaikan dua informasi. Pertama terkait masalah pengecekan uji kelayakan jalan tol dan sistem bayarnya. Dan kedua lah tentang pembersihan di sekitar jalan tol untuk persiapan pembukaan jalan tol sesi 2 dan 3. Nah untuk itu simak sampai tuntas tayangan informasi terkait perkembangan jalan tol Cisumdawu seksi 2 dan 3. Ya, sahabat sekalian, dari video sebelumnya Kang Kanda menyampaikan bahwa terkait seluruh main road itu sudah bagus, artinya sudah 100% pekerjaannya. Ini sebenarnya tinggal menunggu uji kelayakan saja dari tim yang ditunjuk oleh pelaksana jalan tol ini, dan maka kita harus sabar dulu nih sahabat guys, karena ternyata ini ada prosedur yang harus ditempuh, yaitu uji kelayakan dan juga kesiapan sistem alat bayar di jalan tol. Mari kita simak bersama Kang Kanda, Angler Indonesia. Thank you.
pembersihan jalan tol, pembersihan rumput. Ya Pak, ini untuk pekerjaan untuk ini apa namanya persiapan pembukaan ya Pak ya. Kapan katanya Pak?